Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini, guys. Oh, sepi. Ketemu lagi di Rima Waris Official. Oke, kali ini ada satu alat pemanas mesin laminating, guys. Ini dalamnya ada yang rusak nih, guys. Neonnya yang pemanasnya rusak, guys. Kemarin udah dibongkar-bongkar. Oke, masih kita bongkar-bongkar, dicoba dulu buat bautnya. Nah, guys, dalamnya seperti ini, guys. Wah, yang rusak mananya, guys? Nah, di dalam ini, guys, nih yang rusak nih. Ya, ini teknisi kita nih yang udah sangat lihai, berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Sudah berpuluh tahun berpengalaman jadi operator warnet, guys. Nah, ini deh nih, guys. Ini yang rusak nih, ini meledak. Pecah. Dan ini dia nih yang barunya, ini udah dibeliin, guys. Nanti tinggal disambungin ini kabelnya. Sama ini kabelnya disambungin. Nah, ikuti terus videonya. Nanti akan kayak gimana, guys. Jangan lupa yang butuh makanan kucing dan kebutuhannya bisa datang ke Idola Pet Shop, ada di Pungkur, Kota Bandung. Ini lagi proses penyambungan kabel, guys. Jangan lupa di isolasi biar aman. Aman, guys. Biar nggak koncret-koncret. Nah, udah aman nih, guys. Dobelin lagi, dobel. Lebih aman, guys. Potong kan ya? Mantap, udah dipasang kabel-kabelnya. Lagi diisolasi. Nanti bentar lagi waktunya kita testing apakah menyala. Ternyata kabelnya juga ini jadi korban tikus, dimangsa tikus, dicopati tikus, guys. Nah, udah beres, kabelnya kita testing, ya. Oke, mantap, guys. Dengar, Rip. Ini pun nyala. Lampu nih? Kan nunggu panas. Kan nunggu panas. Belum panas. Lampu kuno nih. Gimana enggak nyala? Kan cuma ini doang 4 meter ini nih. Kok korep? Orang nyala. Oh, kan pemanas, guys. Pemanas. Buat manasin. Emang panas? Oh iya, panas. Atas sama YouTube. Oh ya. Oh, mantap, guys. Udah sukses nih, udah merasa panas. Mantul. Makasih, guys, sudah nonton. Ini bukan tutorial, cuma sharing aja cara ini.
penggantiannya. Jangan lupa subscribe.